saya mau tanya. Dengar gak suara aja? Ada apa mbak? Ini saya mau tanya kan kemarin kan bulan 2 kan saya download aplikasi layanan booking paspor itu loh mis. Terus? Aku udah booking tanggal 23 bulan 4. Terus kemarin itu nggak tahu kenapa tiba-tiba kehapus, nggak sengaja kehapus gitu loh mis. Terus aku download lagi nggak bisa ini, nggak bisa masuk akun aku lagi gitu. 23 kan hari ini mbak, kenapa kamu nggak datang ke KJRI? Bulan depan mis, bulan depan. Oh bulan depan. Sebenarnya bisa sih mbak download lagi, terus kamu masukin nomor HP-mu lagi. Bisa. Kami udah berkali-kali nggak bisa. Gak bisa, kamu datang aja ke KJRI kalau gitu, pembenahan. Yang saya tahu itu bisa loh mbak, kalau aplikasinya ke-delete, kan cuman barcode-nya aja kamu di-screenshot. Iya. Yang aplikasinya yang dulu itu yang masih nyaris. Iya, kan bisa di-download lagi, kan kamu pakai nomor HP-mu kan? Iya. Lah ya, bisa. Ntar konfirmasinya kan pakai password di HP-mu. Iya, pakai ini, pakai nomor HP sama nomor paspor gitu. Iya. Nggak bisa masuk. Bisa, coba. Salah terus gitu loh. Iya, berarti kamu dulu masukinnya ada yang salah, Dok. Bisa. Dulu maksudnya pakai sama, Miss. Bisa, wong aku lo membantu anak-anak downloadin juga bisa. Maksudnya masuk akunnya, kalau downloadnya bisa tapi masuk akunnya gitu loh mis. Iya bisa dok. Iya lah. Kurang hati-hati, kurang sabar. Download lagi, dicoba lagi. Kan kamu sudah register, otomatis cari yang sudah register dong. Kan kamu sudah register dok. Iya udah. Lah udah register terus kamu cari yang sudah register dong sayang. Ayolah cerdas dikit. Hah? Masa kayak gini telepon Miss Yuni sampai 7 kali? Aku sekarang ngeblank nih. Loh, ngeblank gak masalah. Tapi resikonya ada di kamu loh, konsekuensinya kamu sendiri loh. Ayo jangan ngeblank, kalau ada apa-apa jangan bilang ngeblank. Dicek lagi, sudah register gak? Bisa yang ini, coba yang ini, bisa. Iya, Miss, ya. Coba lagi, jangan mudah putus asa dong. Wong kayak gini loh, teleponnya sampai 7 kali, tapi kira nenek sing kobong buntute. Hah? Yo wes. Makasih, Miss. Yo, hati-hati. Ya, kadang-kadang mungkin bagi orang lain itu adalah masalah biasa saja, tapi bagi orang lain adalah luar biasa, tapi saya tetap menanggapinya dengan nyantai karena dia telepon saya sampai 7 kali membuat saya kaget. Jadi sekali lagi teman-teman hal yang mudah jangan dipersulit. Hidup ini sudah terlalu sulit. Ayo dicoba lagi, kalau gagal dicoba lagi dengan cara-cara yang lainnya. Jangan fokus sama masalahnya saja. Kalau mentok nggak bisa, ya nggak apa-apa. Datang aja ke KJRI nanyain. Ya Tuhan, gitu aja udah ngeblank. Pikirannya ngeblank. Ampun dah pokoknya.